Kemudian pembahasan yang ketiga al muradu min la ilaha illallah maknaha la mujarradu lafdiha. Yang diinginkan dari la ilaha illallah adalah maknanya bukan sekadar pengujaran lafadznya. Diperbaiki itu apa namanya? penulisannya, pengujarannya bukan pengajaran. Pengujaran itu artinya pengucapan. Jadi bukan sekadar diujarkan diucapkan dengan lisan. Tapi yang dimaksud adalah apa? Maknanya. Ya. Kata beliau faatahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaduhum ila kalimat at-tauhid. Wahia Walmuradu illallah. Wal min hadhihi al-kalimah ma'naha ma la mujarradu lafziha. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka mengajak mereka kepada kalimat tauhid, itu kalimat la ilaha illallah. Tapi nah, yang dimaksud dari kalimat la ilaha illallah ini adalah maknanya, bukan sekadar lafadznya. Yang dimaksud adalah apa? Maknanya bukan sekadar lafadznya. Nah itu di, sangat dipahami sekali oleh kaum musyrikin ya sangat dipahami sekali. Baik, boleh terangkan nanti sebagian ayat di dalam hal tersebut. Jadi harus selalu kita pahami ya bahwa kalimat la ilaha itu yang diinginkan darinya adalah maknanya bukan sekadar pengujaran dengan lafaz. Tapi yang diinginkan adalah makna. Iya Makna dari kalimat itu. Baik. Maka pembahasan tentang mana la ilaha illallah ini sangat penting untuk dipahami. Nah ini sudah berlalu ya, sekali lagi sudah berlalu satu materi khusus tentang hal tersebut. Iya. Kemudian pembahasan yang keempat Ya Juhal, Jadi memang saya poinkan di sini ya, walaupun sudah berlalu pembahasannya saya poinkan. Karena ini kadang buku diajarkan bukan dalam sebuah program, ketika diajarkan maka poin ini dipaparkan secara lengkap, di pengajarannya kadang beda tempatnya, beda orangnya, dan seterusnya. Tapi kalau poin pembahasannya ada, kita bisa uraikan sesuai dengan. Maksud yang diinginkan oleh penulis.